Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Pagi. Jadi hari ini kita sudah memasuki tahun ajaran baru. Nah, maka dari itu, silakan kalian memperkenalkan diri kalian masing-masing di depan. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Nova. Di sini Ibu sebagai wali kelas kalian dan Ibu juga mengajar pelajaran sosiologi. Selanjutnya, silakan kalian memperkenalkan diri kalian masing-masing, dimulai dari kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Hafid, saya dari SMPN 1 Jakarta. Saya masuk sini jalur prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang selanjutnya kamu. Perkenalkan, nama saya Dewa, asal kuliah saya dari SMPN 1 Bandung. Masuk sini jalur prestasi rapot. Oke, sekarang yang terakhir, kamu yang di sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Faisal. Saya dari SMP 5 Purwakarta. Saya kesini lewat jalur afirmasi. Sekarang kamu boleh duduk ke tempatnya lagi ya. Terima kasih, Bu. Baik anak-anak, sekarang kalian sudah mengenal satu sama lain. Nah, setelah itu, sekarang Ibu akan menjelaskan materi pelajaran yang akan diajar selama satu semester ke depan. Selalu mau ke kantin nggak? Aku nggak ke kantin dulu, soalnya nggak ada uang. Ah, afirmasi, afirmasi. Iya, makan. Hai guys, gimana? Tadi awal masuk sekolah? Biasa aja sih, gue gak sama gurunya gitu. Kalau berdua gimana, Sif, Cak? Ya, gue juga sama, B aja. Ya, gue juga sama. Lo tau gak, tadi gue sekolah sama orang yang culun, mana masuk ke sini pakai jalur afirmasi lagi? Parah banget lo, emang namanya siapa? Tar, lo dari tadi ngangguk mulu, senyum, apa sih? Ya gak kenapa-napa, gak jelas gitu. Siapa tadi namanya? Namanya tuh Faisal, mana orang soalin lagi. Ih, so iya banget. Bagus. Udah sih, ngomongin orang mulu, mending beli makan. Udah, oke sih. Tungguin. Ini ada pelajaran pegangan. Iya. Kata gurunya ada tugas halaman 8, kerjain masing-masing. Oke. Tolong ngerjain, Sal. Iya, aku mau ngerjain, Pak. Soalnya lucu banget ya, lu masuk sini juga jauh kurang mampu. Pantesan modelnya kayak gini juga. Iya. Udah ketinggal lu? Iya, iya. Dengarin! Lu kok gitu sih? Gak ada ketinggal banget. Apa sih lu ikut-ikutan? Lu aja juga cupu, kayak dia. Ternyata di sini nih. Ya. Ustaz. Satu. Oh, ini orang yang takut. Ya bener nih. Ini orangnya. Ya, enggak benar aja. Waduh, banget ya enggak punya. Bye. Maaf, Bu. Oh,
kamu hari ini? Enggak apa-apa kok, Bu. Oh, ya udah kalau misalnya ada apa-apa cerita aja ke Ibu ya. Baik, Bu, terima kasih. Ya, Ibu pamit dulu ya. Silakan, Bu. Tak ada yang menyadari bahwa di antara mereka ada yang mengalami sakit. Mereka disiksa, dibuli oleh teman-temannya. Tapi siapa yang tahu? Tidak ada yang peduli. Mereka terus menyakiti dengan tawa dan ejekan, membuat sakit hati yang tidak terlukiskan. Tak ada yang mengerti betapa sakitnya, betapa merana hatinya, betapa tertekan jiwanya. Hingga akhirnya ia merasa tidak ada harapan, tidak ada tempat untuk bergantung kecuali diri sendiri. Tapi kita harus bersikap, tidak boleh diam saja. Harus ada sesuatu yang dilakukan untuk menghentikan kekerasan ini. Untuk memberikan harapan kepada mereka yang terluka, kita harus bersikap agar tidak ada lagi yang mengalami bullying. Itu bukannya tukang sabuk kemarin ya? Kok gue kasihan ya liatnya ya? Kok gue kasih minum aja kali ya? Nih, mau minum gak? Woi, kantin yuk. Enggak, duit gue habis pakai bayar uang kas. Gampang, gue bayarin dah. Nah, masa cuma dia doang? Gue sama Echa gimana? Tahu lah gimana sih lo pelit. Udah, gue bayarin bertiga kan? Serius? Ya. Apa nih? Sudah gak jelas dah. Gak ada lagi duitnya. Lah lu mah ada-ada aja. Tahu lu aneh, males deh. Yaudah gue mau gue aja deh biarin. Males gue sama dia. Sorry guys. Ya udah sih, kalau gitu ngapain nawarin. Halo Pi, transfer dong duit habis, sekarang habis. Tadi mau jajanin teman-teman tapi duitnya enggak ada. Maaf Kak, tapi perusahaan Papi udah bangkrut. Ya. Gimana dong Pi? Papi mau jajanin teman-teman. Ya udah, Papi transfer tapi sedikit aja ya. Oh ya udah deh, Papi tunggu. Bisa-bisanya kadang gue jadi gini. Siap! Kemarin kan gue ke kantin ya. Terus gue ketemu si tukang sabu yang kemarin itu. Gue liat dia lagi kayak merenung gitu kan, kayak sedih gitu. Gue jadi kasihan liatnya, jadi gue kasih minum aja. Apa kita minta apa aja ya? Sejujurnya gue juga kasihan sih. Gue pengen hidup tenang tanpa gangguin dia. Ya udah, gimana kalau kita minta maaf? Yaudah, yuk kita sampein aja kali ya kapasnya. Woi, Fit. Jadi gini, sebenarnya gue udah gak tega liat lo ngebully mulu si Faisal. Ya sama. Gue kasihan liatnya. Ya sama, gue juga ngerasa kalah. Lalu pas si Nancy nendang sampahnya yang kemarin sampai berantakan lagi. Ya please, gue ngerasa bersalah banget, padahal gak kenal. Tahu lu gimana sih? Kita minta maaf aja kali ya. Iya, yuk lah kita minta maaf. Biasanya si Faisal ada di mana? Biasanya di depan koridor kelas sih. Ya udah, kita sampein aja yuk. Ya, gue juga minta maaf udah ngerasa bersalah banget ke lu. Gue juga, please. Iya, gue kayak merasa bersalah banget sumpah kalau. Sabar lu, aku udah maafin banyak semua. Oke, so sorry. Ya, aku paham kok, gak apa-apa. Iya, damai. Iya, damai. Thanks, Faisal. Sorry ya. Untuk kamu yang tetap bertahan,
percayalah pada aku dan semuanya akan berakhir dengan baik.